Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf pada keluarga, minta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka, saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu, lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini, orang gak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Mungkin disambungkan dengan Bang Ruli.